Trend. To the trend. Indonesia ini keluar dari tiga pokok masalah ini. Satu banding tiga orang Indonesia terkena stroke dan jantung. Kedua, 161 triliun orang kaya berobat ke luar negeri. BPJS cenderung mengalami defisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Nusantara, kita masih diberikan kesehatan. Kali ini izinkan saya mengenai fakta bahwa kondisi kesehatan di masyarakat terutama di Indonesia. Tentunya sekali lagi apa yang saya sajikan tidak untuk dipertentangkan dan dipersoalkan, tapi mohon jika sahabat Nusantara mempunyai pengetahuan untuk dilengkapi. Oke sahabat Nusantara, apa yang saya sajikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Beginilah kondisi faktual kesehatan masyarakat Indonesia. Kondisi kesehatan Indonesia. Lalu apa yang bisa kita bicarakan dengan judul ini? Siapakah pelaku pengobatan di Indonesia ini? Pada faktanya kita harus melihat. Pertama, adanya dokter. Kedua, adanya dukun. Tiga, adanya sinse. Keempat, adanya tabib. Inilah fakta di Indonesia mengenai pelaku pengobat yang ada di Indonesia dalam mengatasi kesehatan rakyat kita. Tentunya dalam pelaku pengobatan Indonesia, inilah yang kita kenal. Dan saat ini, yang paling banyak dominasi adalah kedokteran. Antara dukun, sinse, tabib kurang dapat perhatian dari pemerintah. Tentunya kita jangan kecil hati, ini adalah fakta di mana mereka berkontribusi dalam mengatasi kesehatan Indonesia. Kalau melihat dari sejarah bahwa dokter itu berasal dari negara Prancis, dukun adalah Indonesia, sinse dari Cina, dan tabib dari Timur Tengah atau lebih dinamasi dari Arab. Pelaku pengobatan di Indonesia ini, baik dokter, dukun, sinse, tabib, dan yang lain-lain punya kontribusi. Mereka punya sejarah dalam mengatasi kesehatan Indonesia. Tapi pada fakta yang ada terjadi saat ini, sahabat Nusantara, banyak terjadi perselisihan di antara mereka. Kenapa? Ini menjadi catatan kita. Oke, antara dokter dan dukun, dokter dan sinse, dokter dan tabib, tabib dan sinse, selalu gitu. Padahal mereka lupa output mereka adalah mengatasi kesehatan rakyat. Jadi perselisihan-perselisihan ini dalam channel terminologi berupaya untuk ini tidak terjadi. Tentunya mereka punya kekurangan semua yang harus disadari semua sahabat Nusantara, dan mereka punya kelebihan semua
Yang terpenting adalah mari kita cari persamaan. Persamaan dan punya tujuan yang sama. Apa itu? Mengatasi kesehatan rakyat. Mari kita masuk ke pokok masalah. Apa sih? Kenapa kita harus bersatu menyamakan persepsi, persamaan tujuan agar permasalahan pokok masalah Indonesia. Yang pertama adalah 1:3 orang Indonesia terkena stroke dan jantung. Kedua, 161 triliun orang kaya berobat ke luar negeri. Ketiga, BPJS cenderung mengalami defisit. Inilah motivasi channel Imanologi agar kita masuk ke dalam substansi, bukan dalam opini-opini pertarungan-pertarungan mereka. Kita fokus ke dalam pokok masalah agar Indonesia ini keluar dari tiga pokok masalah ini. 1:3 orang Indonesia terkena stroke dan jantung. Kedua, 161 triliun orang kaya berobat ke luar negeri. BPJS cenderung mengalami defisit. Itulah apa yang kita tangkap dari data-data yang ada di media. Jadi sahabat Nusantara, harus dipahami bahwa dokter itu pun punya cabang-cabang. Salah satunya adalah saya berikan satu subnya, ada yang namanya homeopati. Kedua, ada yang namanya analopati. Tiga, osteopati. Dan masih banyak, nanti kita jelaskan satu-satu dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Dukun itu mempunyai sejarah dari Majapahit berubah menjadi sejarah tahun kemerdekaan. Dukun mengalami degradasi. Yang ini adalah sahabat yang harus kita tahu. Karena apa? Dukun adalah ilmu pengobatan yang asli dari Indonesia. Jangan sampai kita rakyat Indonesia, jangan sampai generasi kita itu mendiskreditkan dukun yang tidak baik kalau kita tidak mengenal sejarahnya yang baik. Sensei, tabib, tentunya saya tidak dalam posisi mendalami antara sensei dan tabib, tapi mereka punya sejarah dalam mengatasi kesehatan masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi catatan. Tentunya di sini banyak sekali oknum-oknum yang membuat menjadi kesehatan masyarakat kita tidak baik. Yang terpenting adalah semua dokter, semua dukun, semua sinseh, semua tabib harus mempunyai persamaan. Apa itu persamaannya? Yang pertama adalah dia harus punya kajian akademis. Kedua, harus punya yang namanya logis. Ketiga, bisa diterapkan keilmuannya. Selama dokter tidak akademis, logis, dan bisa diterapkan, selama dukun tidak akademis, logis, dan tidak bisa diterapkan, sinse dan tabib sama, maka dia harus dipertanyakan. Dan akan berdampak kepada
merosotnya kondisi kesehatan rakyat Indonesia. Makanya, dalam channel manologi kita harus menemukan persamaan dengan sebuah metodologi akademis, logis, dan bisa diterapkan. Dan kita punya yang namanya tujuan. Apa tujuannya? Kita belajar tabib, kita belajar sinse, kita belajar dukun, kita belajar dokter. Yaitu mengatasi kesehatan rakyat. Lalu, pokok masalah apa yang terjadi di Indonesia? Tiga poin inilah yang paling mencuat, sahabat Nusantara. Satu banding tiga orang kena stroke dan jantung, 161 triliun orang kaya berobat ke luar negeri, BPJS cenderung mengalami defisit. Kita tidak boleh menyalahkan dokter, kita tidak boleh menyalahkan dukun, sinse, dan tabib. Karena apa? Karena di dalam Islam ada surat Ar-Ra'd. Ayat 11. Singkatnya adalah, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Itu adalah pintu masuk kita untuk bersama-sama merubah ini semua menjadi positif. Kita akan berubah kalau kita bergerak ke area positif, sahabat Nusantara. Saya berharap ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang menjadi dokter, baik aliran homeopati, ananopati, osteopati, memberikan masukan di dalam channel imanologi, baik dukun, baik sinse, baik tabib, memberikan masukan kepada channel imanologi agar kita semua menemukan persamaan dan tidak ada lagi cerita tentang persaingan. Karena itu tidak penting, sahabat Nusantara, kalau kita paham tentang pokok masalah kesehatan di Indonesia. Sekali lagi, sahabat Nusantara, kalau sahabat Nusantara melihat yang namanya negara Singapura, negara Malaysia, Thailand, di dalam Asia, dia sudah berkampanye tentang medical tourism. Kalau lihat dari sejarah sahabat Nusantara, Singapura, Malaysia, Thailand, kitalah yang lebih besar dari sejarah pengobatan-pengobatan. Sekali lagi, mau gak kita berubah? Mau gak kita mempunyai persamaan yang jelas, tujuan yang jelas, pokok masalah ini kita harus terus berkampanye mengenai tentang kesehatan Indonesia, tentang upaya preventif, promotif, sampai ke rehabilitatif. Di pentingnya preventif, pentingnya promotif, sampai pentingnya rehabilitatif agar kita keluar dari pokok masalah, dari positif menjadi negatif. Sekali lagi kita buktikan bahwa surat Ar-Ra'd itu adalah pintu masuk untuk kita keluar dari masalah. Satu komunitas, satu kaum untuk bisa merubah nasibnya, untuk merubah permasalahannya. Dalam channel imanologi, saya mohon untuk teman-teman dokter, teman-teman dukun, sinse, tabib, untuk berpartisipasi, untuk melengkapi. Inilah Indonesia, tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa paling benar. Sekali lagi, kebenaran adalah relatif, kuncinya kita mampu gak keluar dari permasalahan-permasalahan pokok masalah ini. Semoga dapat dipahami, sahabat Nusantara. Teruslah ikut di channel Imanologi, pelan-pelan kita menyampaikan kondisi faktual di negeri ini dengan tujuannya yang jelas, menyatukan persamaan dan tujuan untuk Indonesia sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.
bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!